Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Sanlaw. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, apabila ada bungkusan, ada pisau Carter. Pisau Carter, berarti kita akan unboxing. Ini barang kecil tapi bermanfaat, guys. Nah, apakah ini adalah mata bor set bagi yang teman-teman yang ingin berkreasi di bidang interior, motor, dan lain sebagainya, pasti butuh dengan bor dan gerinda, las, dan lain sebagainya. Dan ini adalah mata bor. Oke, kita unboxing dulu. Ini kembali lagi saya beli di Bukalapak. Dan juga bisa dibeli di tempat lain. Karena kita tidak boleh keluar rumah, guys. Jadi beli online aja. Kita buka dulu. Ini sebenarnya udah safety sih, tanpa bubble wrap juga aman karena ini ada covernya. Nah, ini dia guys, ini mata bor set dari Boss. Mata bor set dari Boss. Tent. Oke. Nah, sekarang kita review ada apa aja di sini, jenis-jenisnya, ukurannya. Tetap stay tune. Sebelum melanjutkan video ini, kita biar melek dan semangat, kita akan ngopi dulu sambil mencelupkan roti better. Better artinya lebih baik. Kita buka dulu. Nah, di sini isinya ada dua. Satu. Dua. Satunya buat saya dan satu lagi buat saya. Jadi saya dapat dua. Kita buka dulu. Wow. Di sini ada dua biskuit yang dibalut dengan coklat tebal. Better, memang lebih baik. Kita celupkan ke kopi. Kita makan. ASMR. Biskuitnya renyah sekali dicampur dengan coklat yang tebal. Sangat pas sekali menemani vlog-vlog Anda. Kita simpan dulu. Kita tinggalkan satu buat kameramen, dua lagi buat saya. Oke. Nah, kita akan buka. Oke guys, ini adalah bentukan atau wujud dari mata bor set dari Boss. Nah, ini saya beli sekitar 140.000 lagi diskon katanya. Harga aslinya sekitar 200 ribuan. Jadi apabila Anda membeli bor, ini sangat direkomendasi sekali. Jadi Anda tidak perlu banyak ke sana kemari, beli dulu baru pasang gitu ya. Wow ya. Di sini ada beberapa jenis ya. Sini ada untuk membuka baut. Ini kunci pas ya. Kunci bor pas. Ini ukurannya 4 mm. Masih ada ukuran lain. Jadi ada ukuran, ini ukuran 10, baut 8, baut 7. Nah, ini untuk apa ini ya? Holder. Sebentar, kita buka dulu. Ini di sini ya, masih semacam kunci pas gitulah ya. Kita taruh sini dulu lah. Nah, ini nggak tahu nih buat apa ini. Buka apaan ini? Simpan di sini dulu, pasti berguna suatu saat. Nah, di sini enaknya di sini guys, ada kunci set juga nih. Ada kunci obeng min, ada ukuran juga ya, 4, 6 mili, 7 mili. Nah, ini ada bau obeng bunganya, ukuran bunganya juga ada nih. Nah, lumayan ya. Ini obeng bunga biasa, ini yang agak banyak sedikit bunganya. Nah, di sini. Nah, di sini juga kita simpan dulu mata bor yang khusus buat ngebor-ngebor gitu ya. Nah, di sini ada ukuran bor 8, 7, 6,
Nah, ini yang warna agak-agak krem, krom-krom aluminium gitu warnanya, ini buat mengebor tembok guys, jangan digunakan ini buat besi ya. Nah, yang di tengah ini untuk mengebor besi, dan yang terakhir ini untuk mengebor kayu ya guys, jangan sampai salah penggunaan ya, bisa cepat rusak. Ini bedanya nih, seperti itu ya guys. Ini sudah lengkap untuk hobi-hobian lah ya. Ya, jadi teman-teman nggak perlu minjam-minjam mata bor lagi atau mau nyari ke toko bangunan padahal butuhnya cepat gitu ya. Kita beli aja satu set ini, cukup worth it lah ya. Ini merek Boss. Nah, sebenarnya di sini sudah ada nih petunjuknya buat penggunaannya ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya sudah membuat video tutorial bagaimana cara memasang mata bor ini pada bornya. Jadi coba cek saja di channel YouTube saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.